Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofyan Jailani. Kali ini saya sedang riding malam ya. Biasa di kota Sukabumi ini jalannya kurang terang. Ya kayak gini lah, kurang pencahayaan ya. Jadi cuma sebelah itu pencahayaannya. Bahkan kalau di kota-kota lain pencahayaan lampu tuh wow parah ih. Pencahayaan lampu itu kiri kanan ya, ini cuman di kiri doang. Kali ini gue akan jemput adek ya, jemput adek, dia sekarang PKL sekarang. Pengen dijemput katanya malam-malam. Emang sih khawatir juga kalau gak dijemput. Biasalah kalau suasana malam, soalnya kan adanya cewek itu, bahaya kalau gak dijemput. Wow, tumen-tumennya nih malam-malam macet kayak gini. Gak terlalu macet sih, cuman ngerayap doang, tapi lumayan lah. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Semoga disehatkan selalu, rezekinya dilancarkan, dan terhindar dari penyakit corona. Amin, amin, amin. Udah lagi adan nih. Kalau jam segini banyak truk-truk gede, ngeri juga sih. Wow. Sekalian wadah dasar saya juga nih, sekalian lagi ngetes mic baru ya. Saya beli mic baru kemarin kan pakai Boya BM1, itu micnya terlalu panjang, 10 meter gitu ya, berapa meter loh, emang panjang sih, jadi agak ribet. Ini saya beli mic Bipro namanya, Bipro Alpha. Cuma 1 meter, lumayan lah, enak gitu. Ada oknum guys. Emang sih jualan air, tapi kan pemaksaan. Kalau gak beli airnya kan harus ngasih uang katanya. Aduh, ini corona gak tahu kapan selesainya ya. Jujur ya, saya udah kesel gitu ya. Udah bosan, bukan kesel sih, bosan gitu. Dengar-dengar soal corona. Soalnya kan itu ada berita kan ya. Corona itu munculnya di Cina kan, di Wuhan tuh. Berita yang pertama tuh. Tapi di Wuhan mereka udah beres gitu ya. Udah beres gitu. Udah sekarang udah biasa lagi. Mereka bisa beraktivitas seperti biasa tanpa masker, tanpa jaga jarak. Tapi di Indonesia sendiri itu corona masih ya, kalau beritanya itu masih ya naik lah. Masih melonjak. Alhamdulillah sih sekarang-sekarang udah ada vaksin gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia mulai divaksin. Semoga dari vaksin ini proses ikhtiar kita gitu ya sebagai warga Indonesia, supaya bisa beraktivitas kembali seperti biasa gitu. Saya kangen gitu ya. Waktu zaman-zaman sebelum ada corona, bisa kumpul bareng,
tanpa masker, di mana aja oke, kumpul gitu, mau bersatu, berdua, bersepuluh, mau berapa orang pun ya gak apa-apa, gak masalah gitu. Tapi sekarang tuh susah gitu ya. Pokoknya buat kalian tetap jaga kesehatan. Kalian harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Cuci tangan, jaga jarak tuh. Ya, kalau udah dari mana-mana, kalian diusahakan ganti baju gitu ya. Kalau kalian udah dari kerumunan, misalkan gitu, kalian dari pasar atau dari mana gitu. Kasihan juga sih buat anak sekolah. Apalagi yang baru masuk tuh, kayak TK, anak SD, ya anak SMP kan sama anak SMA, kuliahan itu bisa menyesuaikan lah ya. Mereka juga kan sebelum corona udah mulai sekolah. Kan kalau anak SD, anak TK nih ya, yang sebelumnya belum pernah sekolah, sekarang sekolah tapi via online. Ya gimana ya? Mereka tuh kasihan gitu. Kayak yang belum merasakan baku sekolah tuh kayak gimana yang realnya gitu ya. Mereka kurang mengenal gurunya, kurang mengenal teman-teman sekelasnya gitu. Tapi di ada sekolah-sekolah tertentu yang gurunya tuh datang ke rumahnya gitu ya, ke rumah siswanya. Tapi itu saya bersyukur gitu ya, kepada guru ya, jadi berterima kasih lah kepada guru yang mau menyempatkan hadir gitu ke rumah siswa-siswa SD. Malah kalau online tuh ya gak kondusifnya tuh kayak gini. Jadi saudara saya, ponakan gitu ya, ponakan saya ya, dia tuh sekolah online kan ya, lewat via HP. Bukannya ngerjain tugas ya malah main gitu. Soalnya kalau dididik orang tua tuh bisa, mereka tuh bisa melawan gitu. Beda sama didikan guru. Jadi mereka tuh ngelawan gitu ya. Jadi bukannya ngerjain tugas malah main. Bilangnya males. Pokoknya ada alasan aja lah. Mereka tuh kalau main. Terus teman-teman seangkatan juga ya pada gitu, pada main juga. Tapi ya itu sebagian kecil sih, bukan semuanya kayak gitu. Sebagian kecil kayak gitu sih. Ya tapi gimana lagi ya. Pokoknya semoga cepat pulih bumi ini. Saya ingin seperti biasa bisa main ke luar kota, Jakarta, Bogor, mau kemana ya, mau touring aman aja gitu tanpa harus dites. Tanpa harus rapid. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada kalian yang setia menonton di channel saya. Tetap support ya channel saya. Jangan lupa like, comment, share, terus subscribe juga yang belum subscribe. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Semoga saya bisa terus membuat karya yang bisa menghibur dan memberikan informasi yang terbaik buat kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah jalan. Harusnya belok kanan kawan. Aduh, astagfirullah.
Oke.